Kini alat memasak kue telah tersedia dan dijual dengan berbagai pilihan. Bagi yang ingin praktis dapat menggunakan alat pemanggang kue dengan sumber listrik sebagai perantara panasnya. Namun bagi sebagian orang memasak kue dengan menggunakan oven tradisional dari bara api sebagai perantara panasnya tetap dibutuhkan. Selain harganya lebih murah dengan menggunakan alat ini, kue yang dibuat terasa lebih gurih dan renyah. Menurut Nadia, penjual oven mengatakan, oven dengan bara api sebagai perantara panasnya masih disukai masyarakat Palembang. Oven ini terbuat dari aluminium tahan karat serta sebagai perantara panas yang baik, sehingga kue yang dimasak di dalam oven ini terasa lebih gurih. Diakuinya, oven yang ia jual ia buat sendiri. Dalam sehari, sekitar 3 oven dibuatnya dengan harga jual 1 oven sebesar Rp200.000. Kalau sehari itu 3 oven. Oven seperti ini nih. 3 oven sehari itu. Soalnya kami belum ada karyawan, masih uang rumah yang buat. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.